Hello Sapa, day 2. So hari tu pergi jalan-jalan di Musim KK lah. So Stay tuned. First destinasi hari tu is Coco Kingdom. So kita pergi masuk dalam lah. Sudah panggang. Oh. Panggangnya kokonit.
Instant coklat. Ini bagus lah. Kalau dia belum panggang dia rasa macam kelak-kelak. Belum panggang kan tidak boleh makan. Tidak boleh makan. Ya, dia sudah pemeraman. Tidak boleh makan. Kalau fresh punya kan boleh lah. Berapa lama dia peram boleh makan? Berapa lama dia peram? Nanti dia habis makan. Manis. Ya, pahit, tapi dia bagus ini. Pemanasan yang high antioksidan. Maksudnya ini biasa orang pernah makan macam itu. Boleh campur air, boleh terus makan. Oh, high tea, pahit dia tidak. Gila. Buat coklat tu. Yang tadi kamu makan itu coconut kan tuang di dalam lah. Atau air semua dia nak campur. Nah, dia cuma campur itu kokosnya saja. And then, dia mesti pusing 3 hari. Ah, 3 hari. Iya. Kacang. And then, lepas itu kan, lepas 2-3 hari kan, kami simpan. Ini saya bawa kamu pergi try coklat dulu lah. Ini. Oh, ini mau kita baru sama ini penyu kan, gula coklat buat dari coklat. Oh, coklat punya? Ya. Wow. Apa ya? Dari coklat. Oh. Coklat. Boleh makan. Biji kopi dapat makan. Biji kopi lah. Biji kopi. Ah, saya mandi biji kopi. Dia suka tau. Okay. Dan maju depan lagi. Ada fresh durian coklat, ada strawberry. Ini coconut. Ini budak paling suka lah yang manis-manis. Coconut, atau coklat. Coklat. Coconut. Ada nggak try coconut sedap nih? Halo sini, coconut. Coconut wine coklat. Ya, halo sini. Strawberry yogurt. Ini pula tidak sesuai ya, ini local punya kopi bintang coklat. Kopi. Okay. Tapi sini ada dua ini kopi lah, ada telur kopi, ada white kopi juga. Okay. Oh, ada lagi. Ini 99% sama 77%.
coklat. Pahit lah. Ini. Ini ada campur gula, ini ada campur gula lah. Ini bagus untuk jantung. Kenapa kenapa deh? Shopping lah kalau ada masalah boleh tanya saya lah. Nanti punya nih. Kakak.
Ada diskon ya, 40-35% sebenarnya rumah terbalik. Baju kak. Yang paling kecil bibinya 22. 22. Kakak. Kakak. Aisha. Baju. Aisha. Adam. Mama, kuat tangan nak ya. Untuk merupakan Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Ya. Terapung lah.